Saya cukup berbangga dapat bersama tuan-tuan, puan-puan pada hari yang cukup bersejarah ini. Tatkala kita menyaksikan keadilan daripada sebuah parti pada tahun 1999 dengan 5 orang ahli parlimen, pada hari ini 20 tahun kemudian, walaupun disebut pada waktu itu keadilan adalah sebuah parti nyamuk yang tidak ada masa depan, tetapi hari ini kita telah membuktikan bahawa keadilan kekal relevan dengan lebih 50 ahli parlimen, dengan seorang bakal Perdana Menteri yang akan menerajui negara kita insyaAllah. Cik, kita mula dengan panaskan sikit dulu. Tadi saudara Nik Nazmi sebut, Fahmi, good luck to you. Follow up after Yasin. Lepas konsert tadi itu macam mana kita nak berkongres. Tapi saya rasa it sets the right tone bahawa kita perlukan teman-teman sejati untuk terus setia dalam perjuangan ini. 20 tahun dahulu, tuan-tuan puan-puan, saya pada waktu itu berusia 18 tahun. Sewaktu PRU 1999. Tak boleh mengundi. Tapi pada tahun itu, saya melanggar nasihat ayah saya. Waktu itu beliau pengarah besar Felda, ya, Fadil Yunus, pengarah besar Felda, menjaga 100,000 peneroka. Beliau nasihatkan saya jangan terlibat dalam politik. Mak saya waktu itu seorang timbalan ketua setiausaha dalam sebuah kementerian, senior civil servant, pun minta tolong jangan. Tapi sebagai seorang anak muda yang kuat lawan, saya terlibat dalam PRU 1999 sebagai seorang sukarelawan di mana? Di Lembah Pantai. Pada waktu itu kita membantu seorang peguam, saudara Zainur Zakaria. Ya, ingat lagi Zainur Zakaria? Dan pada waktu itu saya membantu dengan macam mana? Tak tahu berpolitik, tak tahu nak berucap. Pasang poster, edar leaflet. Turun naik dekat kawasan bangsa bersama-sama kawan-kawan. Saya tak sangka 20 tahun kemudian saya berada di sini di hadapan tuan-tuan, puan-puan. Tapi bukan itu yang menjadi mesej saya. Ya, mesejnya adalah seperti yang diingatkan oleh Datuk Seri Presiden semalam, parti ini parti derita. Sebuah parti yang berlandaskan perjuangan dengan semangat dan azimat keramat rakyat. Jadi kita perlu ingat sentiasa. Jangan kita lupa asal usul kita. Kita bukan parti yang lahir di istana, kita parti yang lahir di jalanan. Betul. Saudara Tian Chua, dalam mitos pembentukan parti kita, mitos pembentukan parti kita, beliau antara yang pertama berdepan dengan penguasa, bersedia ditangkap. Pada hari ini beliau kekal bersama kita. Inilah yang kita mahu. Kita perlu satukan parti kita. Memang ada yang ramai berkata berlainan pendapat, wujud khilaf, wujud perbezaan. Tetapi ini adalah sebuah parti yang penuh dinamika, penuh rencam, kepelbagaian. Kalau tidak, tidak pasti semestinya kita tidak dapat menubuhkan 222 cabang di seluruh negara. Kitalah satu-satunya parti yang mempunyai cabang di setiap kawasan parlimen. Tidak ada parti yang lain seperti kita. Oleh sebab itu, tuan-tuan, puan-puan, para perwakilan dan pemerhati, para pimpinan, kita perlu jaga parti kita ini sebaik-baiknya. We have to jealously guard our party. Jealously guard our party. Tapi ada batas-batasnya. Disiplin. Sebagai seorang pengarah komunikasi, saya sering mengingatkan semua, termasuk diri saya sendiri, dalam kita mengutarakan pendapat, pandangan, keluhan pun, kita sedar sebagai parti terbesar dalam
blok pemerintah, kita sentiasa diperhati dan diteliti oleh rakyat. Sama seperti Datuk Seri Presiden, saya juga kesal dengan apa yang berlaku sewaktu Kongres Angkatan Muda Keadilan. Saya kesal kerana ramai di kalangan mereka adalah sahabat-sahabat. Tapi saya juga percaya ada mereka yang berniat untuk merosakkan nama baik parti kita. Ada yang berniat untuk merobek dan cuba mensabotaj parti. Saya tidak mahu menuding dari dan bukan tujuan kita pada hari ini untuk melihat kepada perkara seperti itu. Saya rasa pengerusi tetap pun telah menghantar mesej yang jelas. Datuk Seri Presiden pun telah menghantar mesej yang jelas. Tindakan susulan boleh diambil. Malah pihak berkuasa telah mula memulakan siasatan. Yang penting, tuan-tuan, puan-puan, para perwakilan, kita perlu sedar kita sekarang berada 18 bulan selepas PRU ke-14. Rakyat mendambakan, mengharapkan penzahiran reformasi yang dapat mereka rasai dan nikmati. Bukan yang berada di awangan ataupun bahasa Inggerisnya nebulous ataupun amorphous yang tak dapat kita rasai. Jadi tugas kita sebagai para reformis adalah untuk memastikan bahawa pembelaan nasib rakyat itu menjadi keutamaan kita. Para petani, para nelayan, para peladang, mahasiswa, mereka yang sering kita anggap sebagai golongan yang tertekan. Kita sedar tatkala harga sawit, kita ada timbalan menteri perindustrian asas, industri asas, primary industries. Ramai yang bertanya tatkala harga crude palm oil, minyak sawit, ya, mencecah 2,400, 2,500, tetapi mereka yang merupakan peladang masih berhadapan dengan harga minyak sawit yang mungkin 370 semetrik tan. Di manakah kekayaan kemakmuran yang perlu, yang ingin mereka nikmati bersama? Jadi persoalan kita yang saya percaya yang kita perlu hadapi sekarang adalah menterjemah, menzahirkan reformasi itu dalam bentuk yang boleh difahami, dinikmati, dirasai oleh rakyat. Tuan-tuan, puan-puan, dalam minit-minit terakhir, Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam menegaskan tentang beberapa perkara yang saya kesal mungkin tidak diangkat tetapi penting yang sepatutnya dibahaskan. Yang pertama tentang isu para penjawat awam. Dan saya berharap akan lebih banyak yang kita usahakan selepas ini. Sebagai ahli parlimen yang menjaga kawasan Bukit Aman, Ketua Polis Negara dan beberapa mantan Ketua Polis Negara merupakan pengundi saya. Maka saya perlu pastikan suara mereka didengar. Jadi itulah sebabnya saya cukup berterima kasih kepada pentadbiran, kepada kerajaan kerana menangguhkan seketika perbahasan tentang isu rang undang-undang IPCMC. Dan ini penting kerana sebelum ini bila kita turun berdemo, kita sebut, terima kasih abang polis. Hari ini kita perlu pastikan kebajikan bagi warga polis kita utamakan. Rumah-rumah mereka kita baiki. Gaji mereka kita usaha untuk naikkan. Kereta-kereta lama mereka kita bantu untuk tukar. Jadi kepada wakil-wakil rakyat yang mempunyai balai-balai, berek-berek, quarters-quarters, singgahlah, bertemulah. Dapatkanlah pandangan mereka. Jadilah suara mereka. Kita perlu usaha sekarang dalam kita menjadi pemerintah, berusaha untuk bukan sahaja mendekati tetapi menawan hati. Menawan hati penjawat awam, menawan hati para anggota polis dan warga tentera. Bukan sahaja wanita-wanita, saya menjadi wakil MPP ke Kongres Wanita. The only, the thorn among the roses tempoh hari. Jadi saya pun kena bantu mewakili wanita juga. Tapi maksudnya apa, tuan-tuan, puan-puan? Terima kasih, Kak Nora. Saya harap bila kita pulang dari Kongres, bukan saya nak tuan-tuan, puan-puan lupakan insiden-insiden yang telah berlaku semalam. Tetapi lebih penting dari itu,
Kalau kita tidak menepati janji kita, kalau kita tidak mengetengahkan usaha reformasi yang dapat dirasai dan dinikmati oleh rakyat, maka rakyat akan buang kita pada PRU15. Hati-hati! Kita dengar disebut bait-bait daripada WS Rendra, WS Rendra. Ya, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Tapi jarang kita dengar keseluruhan puisi itu. Puisi yang dikenali sebagai, yang diberi nama Paman Doblang, yang dinukil oleh WS Rendra pada ketika beliau ditahan selepas membaca puisi yang dianggap menentang Orde Baru. Harapan saya, dalam kita mengusahakan reformasi, kita perlu berusaha dengan berseni dan pastikan nasib rakyat sentiasa kita angkat. Akhir sekali, tuan-tuan dan puan, akhir sekali, saya harap kita akan sentiasa kekal bersama-sama parti keramat ini, kerana ingat, kalau bagi kita yang sudah jadi wakil rakyat ataupun pegang jawatan, termasuklah CEO MITC, mana saudara Wahab? CEO MITC, ya. Semua ini berlaku nak tak nak kerana pada PRU ke-14, kita semua bertanding atas menggunakan logo keadilan. Jangan lupa sejarah ini. Jangan lupa bakti. Jangan lupa budi. Dan paling penting yang kita nak lihat, insya-Allah tahun depan, insya-Allah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang ke-8. Maka dengan itu, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi! 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 Jaga disiplin masing-masing.